bansos gimana? Kalau Bang Norman tadi aku udah telepon langsung sebelum aku mulai acara live, karena aku sangat menghargai Bang Hotman, sama-sama lawyer, walaupun gue gak sehebat Bang Hotman, ya kan, karena Bang Hotman lebih senior. Tapi tadi aku telepon langsung karena aku lihat pemberitaan udah makin mengarahnya melebar, ya kan, di luar dari substansi pokok permasalahan. Jadi tadi aku telepon, abang, aku bilang, kenapa abang kok jadi menghina-hina aku, ya kan, nantang-nantang masalah berlian itu, dibilang berlian gue palsu. Ya tadi Bang Hotman bilang, aku kan gak nyebutin nama, kata Bang Hotman gitu. Aku bilang, enggak, itu aku lihat tadi di salah satu TV juga ada menyebutkan nama aku. Ya sudah, kau tuntut aja itu TV itu, katanya. Karena aku juga sebenarnya apa yang aku tulis di Instagram, terus aku bilang gitu, abang nulis di Instagram tuh buat siapa? Ya bukan buat siapa-siapa, katanya gitu kan. Nah, jadi kan orang gak perlu merasa. Ya sudah bang, itu pun yang di Instagram Gali juga gue yang nulis, gue bilang gitu. Itu kan gue juga gak nyebutin buat abang. Ya kita kan sama-sama orang hukum sih, kata dia. Ya makanya kalau dihukum itu kan selagi kita bebas bercerita apapun itu, gak nyebutin nama kan gak kena pencemaran nama baik. Tapi aku bilang, bantu-bantulah bang, jangan memprovokasi permasalahan. Karena kan opini orang, abang ngomongin ada laki-laki mau kondo, nganggur, apa ngelapin koper doang, atau cuman ngelapin sepatu doang, atau cuman jadi cuci mobil Lambo itu, orang tuh opini orang mengarah ke Gali semua. Udah cukup lah, kita jangan menghina-hina orang, gue bilang. Dan gak perlu kita pamer-pamer kekayaan kan, gitu loh. Karena kan sekarang, apa namanya, kita sebagai lawyer harus normatif aja sih. Karena kan itu permasalahan mereka. Jadi gak melebar kemana-mana. Terus aku pun sekarang ditantang gitu yang aku dengar, karena aku pun dibilang katanya ditantang untuk kalau emang berlian aku 30 miliar itu, aku bilang itu palsu atau asli gitu kan. Terus aku bilang, dasarnya apa abang membuat berita seperti itu gitu loh. Kecuali kalau misalnya aku memang menjual kepada orang, terus orang lain itu merasa pas dicek berlian itu palsu gitu kan. Boleh aja orang itu melaporkan aku kepada pihak berwajib, karena memang diduga itu apa namanya penipuan gitu kan, pemalsuan. Nah, ya enggak lah, itu kan bukan buat kau gitu katanya. Jadi ya udah sekarang bilang aja sama anak-anak media, intinya Hotman Paris tidak menyebutkan nama untuk siapapun termasuk masalah berlian. Jadi ya sudah, kalaupun sekarang berita-berita pada menyebutkan nama kamu, ya udah kamu udah tahu kan, berarti apa namanya tuntut aja medianya gitu. Kalaupun mungkin memang ditujukan, silakan aja langsung di-tag ke nama gue lebih suka. Jadi kan enak ya, gue juga ngejawab pertanyaan orang. Karena itu captionnya buat gue tinggal jawab gitu loh. Jangan sampai nanti gue jadi salah-salah jawab, atau ntar gue dibilang baper, gue gak mau gitu loh. Karena apa? Gue sendiri dengan berita gue tiap hari udah bagus-bagus terus gitu loh. Apalagi kecuali kayak misalnya gue gak pernah punya berita, muka gue jelek, gak pernah bisa gue mengeksplor diri gue. Kalau ini kan berita gue kan ya alhamdulillah ya sampai saat ini memang banyak gitu loh, dan bagus dan selalu viral gitu. Jadi ya semoga lah, mungkin adanya tadi gue udah klarifikasi langsung via telepon ke Bang Hotman, semoga Bang Hotman mendengarkan ya. Apalagi kan Bang Hotman kan lebih tua dari gue kan, harusnya gue dong bang yang kayak anak kecil gitu loh. Ini kan gue kan malah dewasa gitu loh. Jadi ya semoga Bang Hotman juga udah paham. Tadi sih udah clear sih Bang Hotman juga, oke siap, iya oke gitu. Terus kalau yang masalah update itu, karena oh itu kan aku kan lawyer juga. Temanku yang lawyer aku juga nggak nyebutkan nama. Teman gua rata-rata yang lawyer pada tajir-tajir memang, dan lawyer yang tajir bukan Bang Hotman aja ya, sorry to say ya. Banyak teman-teman gua yang tajir juga, tapi kan nggak pernah mengekspos. Karena ada lawyer yang suka mengekspos kekayaan, ada juga lawyer yang nggak suka mengekspos kekayaan. Ada yang suka tampil di TV banyak bicara, ada juga yang nggak pernah mau tampil di media gitu loh. Dan lingkungan gua lawyer semua. Jadi tidak bisa dijustifikasi juga itu buat tujukan untuk Bang Hotman. Sama kayak Bang Hotman, dibilangin mau kondo lah, dibilangin miskin lah, dibilangin cuma cuci buat Lamborghini. Tadi kan gue udah tanya langsung, jawaban Bang Hotman, enggak kok, bukan buat Gali Ginanjar kok. Ya tapi bang, gue bilang opini orang, gue bilang. Karena abang kan posting, siapa sih yang posting? Gue bilang, itu anak tim Instagram, tim kreatif Instagramnya dia. Ya gue bilang tadi, Bang Gali tersinggung loh. Gue bilang langsung, kayaknya Bang Hotman. Gue bilang, Bang Gali tersinggung, gue juga tersinggung. Kenapa abang menghina kita, salah kita, di mana sama abang? Gue bilang gitu. Gitu loh. Ya tapi ya begitu jawaban Bang Hotman. Makanya mungkin ya silakan anak-anak media langsung klarifikasi lagi ke Bang Hotman. Gitu kan, apakah yang gue omongin ini bohong-bohong, kaleng-kaleng, atau memang itu yang gue sampaikan. Ya.